saya Hari Jatmiko, usia sudah 61 tahun lebih ya. Nama saya Nur Hidayah, usia 65 tahun. Nama saya Ibu Jodone Augustin. Nama saya Eliezer Tarigan, usia saya 48 tahun. Saya Ibu Purnama, usianya 71 tahun. Nama saya Tan Siuli, usia 60 tahun. Saya Tuani, usia 47 tahun. Saya Budi Setiora Harjo, dosen dari UBAYA, jurusan akuntansi. Umur saya 90 tahun. Nama saya Harmi Lili Pangesti, usia saya 60 tahun lebih 6 bulan. Nama saya Swiparmin Cipto Chua, dan usia saya mendekati 60 tahun di bulan April 27. Nama saya Suyanto, usia 45 tahun, dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Waktu divaksin hanya sekian detik saja untuk vaksinnya, dan tidak ada rasa sakit. Reaksi saya tidak dapat, ada reaksi yang negatif. Saya tetap segar, saya tetap fit. Untuk setelah vaksin, saya belum merasakan apa-apa. Tidak ada rasa apa-apa, sama sekali tidak sakit. Pas divaksin itu ya tidak sakit kok, jadi jangan khawatir. Jadi vaksin itu ya tidak kerasa apa-apa gitu. Tidak merasa apa-apa. Perasaan saya nggak apa-apa, aman-aman aja. Terasa kambang sedikit tadi, tapi setelah itu nggak apa-apa. Nggak sakit. Oh, nggak apa-apa. Seperti kayak dicek semut saja. Nah, ini enak, dan cepat lagi. Merasa senang karena kita mesti bebas dari COVID ini. Oke, setelah divaksin, perasaan saya satu adalah merasa blessing, yang mana vaksin pun juga dengan Astra. Ketika divaksin pun tidak terasa. Jadi begitu atau disuntik juga tidak serasa. Ya, cuma saran saya bagi yang mendengarkan ini, jangan takut untuk vaksin, karena ini untuk antisipasi tubuh kita. Saya pribadi menghimbau masyarakat semua jangan takut divaksin ya. Jadi biar kita sehat semuanya, bisa beraktivitas seperti setiap kala. Ya, secara khusus saya sampaikan terima kasih untuk Universitas Surabaya yang sudah mengorganisir vaksin secara drive-thru ini. Ini sangat berguna bagi masyarakat sehingga tidak ya harus berjubel-jubel begitu ya, yang akan melanggar protokol kesehatan juga. Kalau ini kelihatannya sangat-sangat bagus gitu ya. Nah, termasuk ya sayang saya alami sendiri dan teman-teman yang lain juga, kalau lihat area sini itu merasa nyaman semuanya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Universitas Surabaya yang sudah mengorganisir vaksin drive-thru ini. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada UBAYA yang sudah menyediakan vaksin ini. Terima kasih untuk UBAYA yang sudah bekerja sama dengan Haludoc, Gojek, dan Pemkab Surabaya untuk vaksinasi di Surabaya ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada UBAYA yang sudah mengkoordinir untuk vaksin COVID-19 bagi karyawan UBAYA. Terima kasih sekali ya kepada Universitas UBAYA bahwa saya boleh di ini apa itu vaksin di sini gratis. Ini saya ucapkan terima kasih untuk UBAYA yang bisa bekerja sama dengan Haludoc ya. Haludoc untuk melaksanakan vaksin untuk wilayah Rungkut Surabaya. Terima kasih, semoga UBAYA lebih maju, lebih jaya lagi. Terima kasih. Dan terima kasih kepada UBAYA yang telah menyelenggarakan program vaksin dari pemerintah. Dan saya ucapkan juga kepada Menteri Kesehatan, semoga Indonesia tetap berjaya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada UBAYA atas perkenannya untuk menyediakan tempat untuk pelaksanaan vaksin COVID-19. Terima kasih banyak, saya mengucapkan.